sosialisasi program sekolah SDN 1 Peloso 2024. Kolaborasi orang tua, guru, dan pemerintah desa. Pada Rabu 9 Oktober 2024, SDN 1 Peloso Purwantoro mengadakan rapat sosialisasi program sekolah yang melibatkan orang tua dari kelas 1 hingga kelas 6. Kegiatan tahunan ini bertujuan untuk menyampaikan berbagai program dan kebijakan sekolah yang perlu diketahui seluruh pihak terkait. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Sekolah Ibu Puji Purwati, MPD, beserta para guru. Turut hadir pula Kepala Desa Peloso, Bapak Suprapto, Sekretaris Desa, Bapak Sunarto, serta Lurah Sawahan, Bapak Danang. Ibu Puji menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjalin komunikasi yang baik antara pihak sekolah, orang tua, serta pemerintah desa. Hari ini adalah kegiatan satu tahun sekali bertemu dengan keluargaku di SDN 1 Peloso untuk sosialisasi program sekolah. Sosialisasi ini wajib diketahui oleh seluruh keluarga besar SDN 1 Peloso yang terdiri dari orang tua, pemerintah desa, serta komite sekolah. Tujuannya agar program sekolah berjalan lancar dengan dukungan berbagai stakeholder demi kemajuan dan prestasi luar biasa SDN 1 Peloso, ungkap Ibu Puji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Purwati, Magister Pendidikan Dasar. Saya adalah Kepala SD Negeri 1 Peloso. Hari ini adalah kegiatan rutin satu tahun sekali bertemu dengan keluargaku Soji Mantak, keluarga SD Negeri 1 Peloso, yaitu dalam rangka sosialisasi program sekolah. Sosialisasi program sekolah ini wajib diketahui oleh seluruh keluarga besar SD Negeri 1 Peloso yang terdiri dari orang tua siswa, ibu bapak guru, karyawan dan karyawati, pemerintah desa, dan juga komite sekolah, yang mana ini nanti tujuannya agar program sekolah dapat berjalan dengan lancar dengan menggandeng berbagai stakeholder yang akan mendukung program sekolah dan muaranya nanti sekolah menjadi lebih maju, berkualitas, pengembangan prestasi yang luar biasa di SD Negeri 1 Peloso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih lanjut, Ibu Puji juga menambahkan bahwa SDN 1 Peloso telah banyak meraih prestasi, baik di tingkat Kabupaten Wonogiri maupun dalam hal pencapaian nilai murid. Nah, alhamdulillah kita bisa meraih juara 1 Ananda Aprilia kelas 5 membaca geguritan yang kemarin sudah mewakili di tingkat kabupaten, jalan-jalan dengan kabupaten atas kita dari desa, alhamdulillah mengalahkan SDC yang kota. Yang berikutnya Ananda Gilang. Prestasi-prestasi ini menunjukkan komitmen sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan mendukung pengembangan potensi para siswa. Yang menarik dari SDN 1 Peloso adalah slogannya yang berbunyi, Soji Mantap, Mandiri, Bertakwa, Berprestasi, Yes. Slogan ini mencerminkan semangat sekolah dalam membentuk siswa-siswi yang tidak hanya berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Acara sosialisasi ini dibuka dengan pertunjukan seni tradisional berupa tari yang dipersembahkan oleh siswi SDN 1 Peloso. Di penghujung acara, terdapat pula penampilan seni budaya pembacaan mapat oleh para siswa yang semakin memperkaya acara dengan sentuhan budaya lokal. Rapat sosialisasi ini diharapkan dapat membangun kolaborasi yang lebih erat antara pihak sekolah, orang tua, dan pemerintah desa. Dengan sinergi yang baik, SDN 1 Peloso siap terus melangkah maju dan meraih lebih banyak prestasi di masa depan.